Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 5 Juni 2023, kembali channel Erik Lombok Media menyampaikan ringkasan pertandingan sepak bola Tarkam Jordan Cup 2023 Desa Pandan Indah, Kecamatan Prabradaya, Kabupaten Lombok Tengah. Di Pool A menyajikan pertandingan antara dua klub yang berbeda kecamatan, yakni Once FC dari Praia Berdaya versus PS Banyu Urip FC dari Praia Barat. Di babak pertama maupun babak kedua, masing-masing pemain kedua klub sama-sama menampilkan adu skill setiap pemain hingga saling jual beli serangan. Namun tak satupun kedua klub menciptakan gol, baik di babak pertama maupun di babak kedua, hingga berujung penalti. Lataran ke dalam kali ini untuk Nah, bagaimana keseruan jalannya pertandingan antara Once FC versus PS Banyu Urip FC? Mari kita tonton sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share kepada teman-teman pencinta sepak bola Tarkam. Kembali Mat, mencoba duel Mat keras ke depan, namun salah pengertian Mat, mencoba melebar kali ini Banyu Urip FC, kembali tarik ke belakang, kembali Banyu Urip mencoba umpan terobosan besaran namun masih belum bisa melewati Ali, center back dari Banyu Urip kembali Ramirez, masih Ramirez coba duel di sana, menaruh nadi tengah lapangan kita sama dengan 12. Lecuper mencoba kita sama lagi dengan nomor 11. Namun tidak ada kawan diberikan. Sudah dia berkeras ke depan, apa terjadi? Di depan kawan namun terpaksa. Masih Banyu Urip FC. Kembali Banyu Urip mencoba umpan 1-2 di sana, mencoba berduet main namun lagi-lagi diganggu saja oleh Ramirez. Terlepas bola kali ini berbahaya, sebuah gol sekali. Oh, hampir saja tadi. Betul belakang di sana mencoba menemak. Kepungung 11. Terjatuh saudara-saudara, sayang sekali sebuah pelanggaran. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat. Langsung saja ke depan mengarah ke kawas saudara-saudara, namun cukup 12 mencoba kerjasama dengan Ramirez. Masih Ramirez kali ini. Sati Ramirez. Namun masih hingga dengan santai penjaga gawang Huda di sana menerima bola dengan manis. Kembali ke keras saja ke depan, namun terlalu keras Ramirez kali ini. Kembali Ramirez, masih Ramirez mencoba melepas dua pemain. Kembali Ramirez kali ini mencoba berlari di sana namun Mat keras ke depan. Mat yang pendek saja Mat mencoba kerjasama dengan punggung 12. Lakukan keras saja. Namun lagi-lagi berhasil dihitung tadi. Terus satu pemain dari Banyu Urip FC. Masih tes Banyu Urip. 6 bagi Onsu. Kembali Mat. Masih Mat. Kali ini coba duel di sana. Masih Onsu FC duel. Terlepas bola kali ini kita lihat. Umpan pendek kali Ojud.
melompat, keras saja mencoba melebar. Masih Yusi, kembali Yusi mencoba umpan terobosan, namun berhasil diganggu. Serangan kali ke Gojo, masih Gojo kali ini, namun lagi-lagi belum bisa melewati peluang dua belah di sana. Masih pasukan ini, peluang dua, pendek saja mencoba umpan terobosan, namun apa yang terjadi? Pemain belakang dari OCFC keras saja ke depan, mencoba kerjasama dengan Matbeang di sana, namun terlalu keras umpan yang diberikan kembali Matbeang kali ini. Banyuri FC mencoba bangun serangan, namun terlepas, berhasil dicuri umpan terobosan di sana. Kita lihat, namun lagi-lagi mencoba kerjasama dengan Ojok tadi maksudnya, namun berhasil dipas pendek saja ke Matbeang. Lagi-lagi, kebetulan Latamla di sana mencoba menarik-narik ke lapangan, namun tendangan berhasil ke Ramirez. Sudah dilakukan keras saja, namun super keras ke depan. Namun lagi-lagi kita lihat, berbahaya. Diganggu saja Matbeang kali ini. Kembali Tes Benuri mencoba bangun serangan. Masih Yose, Ramirez, 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 namun
dan menghasilkan tendangan gawang. Kembali 15 mencoba melebarkan Baluri, masuk Baluri mendekati bola kerjasama dengan Polima, kembali tarik ke masuk Baluri, kembali Baluri mencoba tuan kesana terlepas bola. Kali kita lihat Osi, masih Osi kali ini mencoba umpan terobosan tadi namun berhasil diganggu saja. Masih Osi Ramirez pendek saja terpukung 19 shooting namun lagi-lagi masih membentuk salah satu pemain sehingga keras ke depan. Ramirez. Kembali Ramirez kali ini tarik ke belakang. Berhasil curi bola. Masih Banyuri coba umpan silang 25 kali ini umpan terobosan kayak di sana 12 kali ini berhasilkah Banyuri pelatnya penjuru ini kita lihat sudah dilakukan namun kembali Osi mencoba duel perebutan bola kali ini Matbean Latanda sekali ini Osi FC kembali Osi mencoba melagi-lagi masih berhasil Matbean keras ke depan. Sudah dilakukan keras saja ke depan namun masih membentuk pagar itu yang dibuat oleh Despan. Mas 25 mencoba menembus di sana namun sayang sekali tidak kembali Ali bersiap-siap untuk melakukan tendangan jauh. Umpan tarik ke belakang kembali Matthews. Mas Rusi sayang sekali kembali. Depan bersama dengan 12 Randy sama dengan Ramirez namun diganggu saja oleh pengumpah di sana sehingga serangan balik bagi Ojo tenang dekang dengan baik Ojo tadi kembali gerak namun dengan santai penjaga duel dengan 14 terlepas bola kali terjasul ke Ahmad Doan keras ke depan Ahmad Doan namun lagi-lagi berikan. Namun lagi-lagi bola Reza mencoba kerjasama dengan 12 masih Reza Banyuri kali ini mencoba bangun serangan dari sektor tengah kembali 15 mencoba melewati satu pemain kerjasama dengan 26 masih 6 mencoba umpan terobosan di sana 11 yang diberikan berbahaya satu hampir saja tadi kembali Ali namun lagi-lagi berhasil di blok tadi masih 6 mencoba ketemu 6 belah di sana kita lihat namun dia balik masih OC kali ini kita lihat berbahaya namun lagi-lagi terbang bagikan terenggalan untuk menggelam masih berbentuk duel bola di udara lemas ayo jalan di sana bersama dalam pukul 6 kembali kita lihat masih OC kembali usia 16 Des Banyuri kali ini mencoba bangun serangan dari sektor tengah mencoba melebar berhubung dengan Zapezar namun lagi ke upah terobosan namun mencoba sudah dilakukan saja ke depan namun berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari Des Banyuri kembali Ramirez masih Ramirez melewat dua pemain Ramirez kembali Ramirez dua dengan pukul 6 keras saja Ciper mencoba memberikan kembali Ciper kali ini Ciper keras ke depan Ciper sayang sekali masih ada dagul di sana. Namun berhasil dipatahkan kembali Matbean kali ini Matbean masih Matbean mencoba duel dengan 14 terlepas bola kita lihat serangan balik bagian arah masih belum bisa melewati pukul 3 di sana kembali ke pukul 2 masih Faisal masuk 0-0 sudah dilakukan kembali Tagul mencoba menyelamat tadi
15. Ramiro saya diberikan, masih Ramiro punya dengan 14. Coba umpan silang tadi. Aku yang diberikan namun terlalu keras ke depan Matteang. Mengarah ke gawang kembali Matteang kali ini. Matteang mencoba duel di sana namun. Apa kick off babak kedua sudah berakhir skor. Lihat ini, Agnes Kelira dari FC Agung.